Oke, so guys, kembali bersama saya di King Tai Channel. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas updatean Free Fire yang bakal seru nanti di kedepannya, guys ya. Jadi ada dua topik. Yang pertama itu adalah Free Fire Max Indonesia server. Wah. Dan yang kedua adalah Mystery Shop bulan Agustus, men. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, nonton terus video ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa kalian untuk klik like, share, komen, dan subscribe juga, cuy. Oke, guys ya, langsung aja kita bahas, cuy. Let's go. Jadi yang pertama gue bakal ngebahas Free Fire Max server Indonesia. Nah, pasti dari kalian banyak yang sudah gak sabar dengan Free Fire Max Indonesia, cuy. Dan berita yang gue dapat dari buya.co.id, Free Fire Max server Indonesia bakal rilis di akhir bulan Agustus. Tapi gak langsung rilis di Play Store ya. Jadi bakal, kalau misalkan kayak di game-game lain tuh kayak seperti early access-nya gitu, cuy ya. Jadi belum ada di Play Store, dan downloadnya nanti itu tidak semua player bisa download, karena bakal ada pre-registernya. Jadi seperti kalian register advance server, yang dimana nggak semuanya bisa main, hanya orang-orang yang beruntung saja. Dan nanti di Free Fire Max server Indonesia early access juga seperti itu, cuy. Jadi downloadnya nggak lewat Play Store, tapi nanti bakal disiapkan web sendiri dari Garena-nya, cuy. Jadi untuk cara pre-registernya nanti gue bakal kasih tutorialnya, cuy ya. Nanti kalau dari Garena-nya sudah meriliskan link resminya, cuy. Jadi kalian nyalakan lonceng di video gue biar nggak ketinggalan tutorialnya, men. Karena rugi banget kalau kalian nggak subscribe, cuy ya. Banyak sekali updatean-updatean yang bakal gua bahas nanti, cuy ya. Mantap. Dan berita yang kedua, bakal ada Mystery Shop bulan Agustus ini, cuy ya. Ini sudah tanggal 16. Bentar lagi mungkin sekitar tanggal 20 atau tanggal 21 biasanya Mystery Shop bakal hadir. Dan berita ini udah nggak hoax lagi, udah fix bakal ada Mystery Shop. 100% bocorannya akurat. Dan kalau kalian mau tahu isi dalamnya ya, mungkin kalian penasaran kan isinya apa aja, bang? Oke, nanti bakal ada dua bundle, guys ya. Jadi ini dia bundlenya, kalian bisa lihat. Gimana menurut kalian, ini kayak bandel elang gitu, guys ya? Kayak burung-burung gitu, cuy. Burung. Burung apa nih? Burung kalian? Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau misalkan dari kalian, gue yakin sih Mystery Shop kalian bukan cari bandelnya, cuy. Kalian lebih milih Elite Pass diskon, tiket inkubator, tiket Diamond Royal, tiket banyak sekali ada. Terus yang punya senjata Evo Gun biasanya bakal ada loot crate-loot crate untuk mengupgrade Evo Gun-nya. Dan dihargai dengan harga murah, men. Nah, itu pasti yang kalian tunggu ya. Kalau bandel-bandel gini tidak menarik, bos. Mungkin yang beli hanya sultan-sultan dan youtuber saja ya. Kita-kita sebagai player gratisan hanya menunggu Elite Pass diskon. Sebenarnya kita nggak butuh Mystery Shop, kita butuh Elite Pass aja sebenarnya ya. Makanya kalian rugi banget kalau buka Elite Pass di awal bulan ya. Karena setiap bulan ya kan ya, mungkin ya sekitar 90% Garena selalu memberikan Elite Pass diskon, men. Gua nggak pernah seumur-umur buka Elite Pass harga 500 diamond, nggak pernah, cuy. Pasti diskonan ya. Ya ngapain juga ngabisin duit-duit, kok ada yang murah ngapain yang mahal, men. Oke sih ya, jadi mungkin videonya cukup sampai sini aja. Jadi jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan subscribe. Dan hanya info juga buat besok yang pengen nge-spin-spin, besok bakal ada diskon di Lucky Royal, cuy. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya. Kalian cek-cek aja Lucky Royal, kalau sudah diskon kalian spin biasanya lebih hoki dapetin item yang kalian inginkan, cuy. Oke sih ya, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya. Tuh.